So dua-dua ni boleh pakai. Senang cerita, boleh pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Okay gang, so dalam video kali ni saya nak ceritakan dekat korang pasal road Kawasaki RR, kelebihan dan kekurangan antara road original dan road TKRJ. Gang, sebelum saya teruskan video ni, saya minta korang subscribe, like, komen dan share dulu. Macam biasa, mantul. Ok gang, setiap pembelian road, korang akan mendapat road, korang akan mendapat washer road, lepas tu korang dapat bearing road dan sub road. So itu barang-barang yang wajib lah yang kita beli, akan dapat barang-barang tu lah, antara road TKRJ ataupun road original. So gang, untuk pengetahuan semua, road Kawasaki ni RR dekat kepala ni, dia terdapat dua jenis lah. Dia ada pin 15 dan pin 16. Untuk Kawasaki RR menggunakan pin 16 untuk kepala piston tu lah. Untuk sub piston dia memang pakai 16. So kalau macam yang KIP ataupun KRZ, tak silap saya, dia punya kepala ni 15. So kalau korang beli root, jangan tersalah benda tu lah. So korang tengok korang nak pakai piston apa, blok apa, itu panduan pada root 15 ataupun 16. Dalam video ni kita cerita yang pertama dulu, pasal root Kawasaki RR yang original lah. So kalau korang beli yang original, korang beza root ni sama dengan TKRJ, cuma packaging dia korang akan dapat road original ni, korang akan dapat dalam satu kotak putih dengan komplit barang. TKRJ korang akan dapat plastik macam ni lah. Kat sini pun dia dah terang-terang tulis TKRJ. So beza dia dekat sini, saya nak ceritakan dengan korang, ni road, dekat sini korang akan nampak satu lubang. So yang ni original ada lubang, TKRJ tak ada lubang. So itulah beza dia, lubang dengan tak ada lubang, yang pertama. Yang kedua, korang boleh tengok dekat sini dia ada kod dia. Kat sini tulis 1229. Manakala yang sebelah lagi kosong lah. Itu untuk root original lah, pin 16. Manakala yang TKRJ pula, saya tak ada sampel, tapi saya ada yang dekat root. Kat sini dia ada tulis Japan. Lepas tu belah sini dia ada tulis TR150. Dia sama je. Yang saya cerita tadi pasal lubang tu, yang pertama tu, so ni ada lubang original, boleh nampak. So yang ni dia TKRJ, dia tak ada lubang kat sini. So itulah beza dia TKRJ dengan original, antara ada lubang dengan tak ada lubang. So korang kena ingat, yang original ada lubang, yang TKRJ tak ada lubang. So apa kelebihannya, apa kekurangannya? Okay gang, so jom kita ceritakan, kita bahaskan cerita pasal lubang ni. Lubang. Alright gang, so dekat depan saya ni ada dua jenis road, sama road Kawasaki RR ada batu. So Grand Sub Kawasaki RR ada batu. Sini ada batu. So ni memang RR punya lah. So bezanya, yang ni original, yang ni TKRJ. So korang boleh nampak yang lubang saya cerita tadi tu. So nampak ni, yang lubang ni original, yang tak ada lubang ni TKRJ. Ni bila kita dah faham lah. So gang, saya nak ceritakan dekat korang pasal lubang ni dulu. Okay gang, so yang lubang yang tertera dekat road ni, yang korang boleh nampak kat sini, lubang ni sebenarnya untuk laluan minyak gang. Laluan minyak, bila dia senang cerita macam ni kan, benda ni kita tengah laju, minyak yang campuran petrol campur tuti, dia akan pergi ke bearing ni lah, bearing road dengan sub ni. So bila kat sini ada lubang, jangka masa untuk bearing dengan sub ni makan agak lama lah. Sedang cerita jangka hayat dia panjang. So manakala yang TKRJ pula, kat sini kita nampak TKRJ ni road yang tak ada lubang. So dekat sini kita boleh nampak dia ada sikit lubang kat tepi ni kan, sama juga macam original. Beza dia tak ada lubang direct ke bearing. So kekurangan dia adalah ni lah, antara minyak tu nak pergi ke bearing tu dengan tak. Minyak tetap pergi ke bearing, ada laluan-laluan yang lain, tapi kita risau benda tu akan jam lah. Dengan dia tak pergi ke minyak kan, minyak tak pergi ke bearing tu, memang akan jam lah dalam masa singkat macam tu lah. Nak cakap boleh pakai lama tu boleh lah, tapi tengok cara orang
membawakan orang pada motor. Alright gang, so orang tanya, bang boleh ke pakai TKRJ ataupun saya nak pakai yang ori? Okay, yang TKRJ ni, yang original ni, stay boleh pakai lah sebab kilang pun memang pakai yang tu original. So memang diterbukti lah memang boleh pakai. So yang TKRJ ni untuk jalan boleh pakai, tapi jangka hayat tu kita tak tahu sampai bila kan. Kenanya setting lain macam kering ke apa benda, minyak tak pergi ke bearing, memang boleh jam lah. Itu pada pendapat saya lah. Di sini saya nak mengatakan yang original memang banyak kelebihan pada yang TKRJ. Dia punya kelebihan dia kurang sikit. So ketahanan saya lebih kurang, saya lebih suggestkan ambil yang original pada TKRJ. Yang TKRJ boleh pakai, tapi kalau kita tengok pada umumnya kebanyakan orang yang TKRJ kan kosong kan. So diorang buat lubang sendiri, diorang buat machine shop ke apa ke saya tak pasti, tapi diorang boleh buat lubang kat sini. So road tu tetap boleh pakai. Jadi minyak, function dia minyak pergi ke bearing. Okay kan, bagi korang yang buat road TKRJ tu yang berlubang, korang buat machine shop berlubang, korang akan dapat washer tau. Washer ni kalau TKRJ, kalau kita tengok dia punya washer, washer dia ni nak cakap besi ke aluminium ke tak pasti lah. Tapi dia besi putih macam ni. So yang original korang akan dapat macam ni tau. Dia macam ada tembaga-tembaga sikit. So kalau yang ni korang pakai road TKRJ, eloknya korang tukar washer ni yang original. Washer ni korang pakai yang original, sebab original ni dia ada tembaga macam ni. Dia kurang geseran, kasar geseran dia macam tu lah senang cerita. So yang besi putih ni tak prefer sangat, memang tak suggest pada mana-mana customer. Kalau nak pakai road TKRJ boleh, tapi elok pakai yang washer original lah. So gang, ada yang tanya, bang kenapa kena tukar road? So kat situ kita dapat road tu longgar. Longgar sebab apa? Sebab yang minyak masuk ke lubang tu. So yang buat dia punya tu yang ni lah, sub road. Kat sini kalau korang ada dekat saya, garisan ni adalah garisan bearing tu. So garisan bearing kat sini. Dia memang kat sini. Lepas tu road tu duduk keadaan kat sini. Yang washer ni pula dia duduk kat tepi ni dan duduk di sebelah sini. Sini ada crankshaft kanan, ni ada crankshaft kanan. So benda ni tetap pusing lah. Gitu. So manakala punya besi ni material tu tak berapa cun, material tak berapa cun. Macam ni tembaga, kita pun tahu tembaga memang lembut apa benda semua. So elok pakai yang ni. Yang ni pula bila dia dah lama sangat running ke apa benda, dia akan haus. Dia akan haus antara bearing tadi lah yang saya tunjukkan tadi, bearing kat sini. So yang ni clearance dia. So kat situlah orang cakap road goyang. Macam tu lah senang cerita. Okay, tak ada apa saya nak cerita lain. Macam ni washer yang saya cakap tadi, road TKRJ, washer TKRJ. So dia kat sini memang fit-fit. Yang ni pula road original, original dengan bearing original. Ni dia ada gap sikit. Lepas tu kita boleh nampak bearing dia. Kat sini kita tak nampak. Kadang-kadang kalau kita pakai TKRJ ni terlalu lama, kadang-kadang biru kan. Biru sebab minyak tak pergi ke bearing dia tu, dia panas-panas-panas, dia boleh biru kat sini. Kat sini pun boleh biru. So gang, video ni saya nak cakap dua-dua road ni memang baik, boleh pakai. Cuma beza je laluan minyak je lah. Untuk ketahanan besi dia memang elok lah, bagus lah. Antara TKRJ, Jepun juga, yang original pun Jepun juga. Walaupun production original kadang-kadang ada yang packaging Indon, ada packaging Thailand. So dua-dua ni boleh pakai. Senang cerita, boleh pakai. Cuma beza lubang je lah. So itu ongkos pada korang sendiri, sama ada nak yang murah ataupun yang mahal. So terpulang di tangan sendiri. Alright gang, so tak ada apa saya nak cerita lagi pasal road ni. Saya nak cerita pasal dia punya laluan lubang tu tadi je lah. So korang fikir-fikirkan lah, kalau korang overhaul, road apa yang korang nak pakai. Dekat situ korang boleh fikir lah, sama ada nak jimat kos ataupun nak yang original. So gang, sampai di sini saja video saya kali ni. Harap korang mendapat apa benda yang saya sampaikan and memberi manfaat pada korang. Jangan lupa subscribe, komen kat bawah, like satu kali. Alright gang, see you next video. Assalamualaikum.